pamimpin anu henteu adil, pamimpin anu zalim. Sanajan marejeng program kumaha ge urang hayang boga pamimpin adil teu ngadeukeutan ka Allah lewat pangajian mah moal-moal boga pamimpin anu adil. Moal sanajan program hasil ngaranan hasil pemilihan hasil seleksi kumaha ge hayang ceuk pikiran teh oh ieu adil kriteria teh anu anu teu deukeut ka Allah lewat pangajian mah moal-moal boga pamimpin anu adil. Anu katilu anu terakhir anu paling leuwih mah yukhrijuh jadi goi di imanin jika warakin ku Allah di alam dunia orang tanpa bawa iman maut di tanah baik secara pribadi orang masing-masing maut ternyata iman maut di tanah indahnya maka jelma malam mengenai pengajian khawatir payahnya di bawa iman maka orang syukuran ke Allah naik ngalengkah ke pengajian itu syukuran luar biasa kahiji urang teh naik sujud ka Allah rupana salat kaduna naikna geus kitu ge hebat teh. Kudu disyukur luar biasa ka nikmatan. Hei jelema mun can naik ngaji mun can naik salat lain teu bayang ieu salat jeung ngaji. Nang can lengkahkeun ku Allah syukur. Nang nurani mah maca teu hayang ngaji. Nang can dibere naon ngaranna ku Allah topet jeung hidayah teh can dibere ayah ya topik hidayah nama dina hati nama hidayah namus ayah hayang tapi cantikul itu diberi kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala maka orang bersyukur alhamdulillah terbosan-bosan kurang bau putih pengajian terbosan-bosan sengaja nama majinah nukungkakan kita mausadaji alhamdulillah terbosan-bosan jalan mengaim Allah menyena cek Allah lau angpakta mafil arti jami'an ma'al lapta baina kulubihim walakin allaha allapa baina kulubihim andai kalian punya dunia dan seisinya sugih tegas nama rek meli kate jelamat supaya naik ibadah supaya naik ngaji mual cek Allah walakin allaha allapa baina akan tetapi Allah lah nunyum cenderung hati naik ngaji dunia cenderung hati naik ibadah, naik sholat, naik silaturahmi lain, lain pun nilai dunia, lain pun nilai materi gitu ya hari harus digerakkan waktu Allah nih sangat rada bosan wajar manusia tapi kurang bisa jadi kebiasaan mah dina waktu aku Allah diberi kekuatan kurang malaikat syukuran ke Allah subhanahu wa ta'ala sesak itu doa ulang hidup menjadi tugas kaya wa maholak kulujina wa insa illa ya budur tugas kaya ini kan kita ibadah terus dua jadi mampu zalimah li anal ilma wa ibadah tak jauh harami jadi mampu zalimah mengaran ibadah mah enteng dua berlalu ilmu jadi ibadah rajana ibadah sholat ngestek sujud bagi Allah jendai panajian musbabah luar biasa lain kelunjuk kurang dari kenal mana syukur ke Allah subhanahu wa ta'ala kurang dikersakan lain kukur hayang dan ngaji tapi taik ngaji patut dilobak menghayang dan ngaji tapi terdiri kekuatan ke Allah subhanahu wa ta'ala kembali karena masalah tadi ya pasunahan dina poe Jumat lanjut karena wa iksalu sholati ala nabi wa iksalu sholati ala nabi seueurkeun maca shalawat ka kanjeng nabi dina malam Jumat dina poe Jumat jadi secara anu ditaksis ku kanjeng nabi mah amalan dina poe Jumat teh hiji tadi teh ngaranna surat al-kahfi dua maca shalawat seueurkeun gaya batas malam Jumat sabara ribu bae, sabara ratus bae. Salawat kumana? Secara umum salawat kumana bae di sana enak. Kuman? Sallallahu ala Muhammad atau Nabi Allah sholli ala Muhammad. Eta di besok intina maca salawat dan kata ini. Apa yang naik amat jenis sallallahu ala Muhammad atau Nabi sallallahu ala Muhammad. Maka memang yang udah ada beda, yang udah ada panjang. Maka di dewa Abdulusiyagi anu pang bagus-bagus na segat mah segat maksudnya kalimat-kalimat atas sholawat anu paling bagus mah memang di dia disebutkan al-Ibrahimiyah itu yaitu sholawat Ibrahimiyah nu mana sih Ustaz sholawat Ibrahimiyah eta anu dina sholat teh
dibaca. Ya itu soalnya anak Muhammadin, bapak disebutkan ngarana, ada apa, bising ada apa. Ya tadi sebutnya salawat Ibrahim ya, bulan-bulan didinya memawat Nabi Ibrahim. Itu salawat bangsa Ibrahim ya, kama sallai ta'ala Sayyidina Ibrahim, wa ala ali Sayyidina Ibrahim, wa barik ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama barokta ala Sayyidina Ibrahim, wa ala ali Sayyidina Ibrahim, fil alamina innaka hamidum majid. Itu salawat meta. Dibanding kecil salawat mana baik, kisarahna iya mau kayak disebut salawat kamu paling istimewa, sebab dia salawat dipakai dina sholat. Jum salawat tariah cuma atau gak kena salawat dia. Jum salawat menjiat atau gak kena itu. Ya ayat dipakai dina sholat dia. Nah, baik pembacaan ayat dina sholat itu paling hebat, paling abdul dibaca di ruang sholat enak, lebih bagus. Tapi salawat nariyah ulang kesalahan resep salawat nariyah katalan salawat nariyah sanajan memang panggilannya salawat nariyah dia tuh ayah dibaca dalam dina salat enak gitu kan hari salat mapan kawul maksusun ayah ucapan-ucapan anu ditentukan ku aturan hari keluar salat mah enggak baik gitu ngalam ulang rek milah milih mana salawat anu paling baik adalah salawat Ibrahim. Sabarat kali sih yang tanahnya salawat nongerana dina pria Jumat sebanyak-banyak mah tanpa ayah batas nek 1000, nek 2000 kunoan ustaz ngomong 1000, 2000 itu ayah hitungan ratus ayah hitungan ratus nanti dia ayahnya batas minimal pangsa detik nama jal salawat salah sumi atin yaitu 300 kali. Lamun salawat Ibrahimiyah 300 kali ngerel. Itu maksudnya tak. Kuma menang hayat 300 na hayang menang salawat Ibrahimiyah hayang menang lamun 300 tersambut kan ya Ustaz seperti si ngerel pilih kemana. Lamun hayang menang angka minimal 300 na pilih salawat na kependek Allah salli ala Muhammad Allah salli ala Muhammad Allah salli ala Muhammad. Lamun hayang menang salawat Ibrahimiyah na nggak sambil nak nabai dulu, gitu. Tinggal milih kan, tapi cerita kami mah suka kamu juga. Salat Ibrahimiyah 300 modal kata tapi bagus, tapi itu minimal. Asup karena kalimat tadi tadi saru solatin sunnah nyetelkan maca salawat asup. Lalu nyampe maca salawat nanti 300. Kumacana kami mengaku bersalat ustaz maca salawat tadi asup karena nyetelkan maca salawat. Nah kali maca salawat di nama Jumat nama menang nanti asup karena sunatnya nanti maca salawat di nama Jumat. Jadi kita baiklah memenek baik di Singapura sakit kesbuki ikus biasa orang yang maca salawat karak baik dengan salawat di Ibrahim. Nah jadi lalu dipaketkan dia orang secara praktis lalu dipaketkan datang ke masjid jalan 11 baca surat Kahfi paling 20 menitan tam di mangkana nanti terus kurang karena maca selawat ke banjir mandi sabunan apa ini insya Allah sampai karena ada juga sampai ada juga sampai karena khotib insya Allah menang besar itu masalawat tapi selawat nah Allah masalli ala Muhammad ya tak ini tidak nanti yang baju Muhammad kita nya ulah mulai naik kelanan ulah ngesian keterangan di apa ngajian penting iya gitu. Mungkin cuma dirinya kurang kahiji nah, deh ya. Mungkin dirinya kalau khotib dia santos na khotbah pertama ayah doa anu mustajab. Dan ayah waktu anu mustajab dirinya ulang doa. Ayah di nama tuh memang diceritakan sunnah imam imamnya wajib imam memang syarat imam dia kudu tumanina sakadau maca qul huwallahu ahad maka jadi sunnah maca qul huwallahu ahad. Imam begitu mengarana tiup santos nafkah pertama cakul wawahat makmum gitu dari macakul wawahat dirinya ayat kesempatan waktu satu kurang doa ke Allah ijabah yang tadinya doa pendek pak ya Allah nawan gitu kan ya Allah nanti berdua ya artinya ada orang yang ingat ke Allah kurang buka kepala butuh buka pamenta kekuri ucapkan dirinya
jenengan ngadon ka Allah Subhanahu wa taala. Aya dina kitab Hajinatul Asrar jeung dina kitab Azkar tambahan berkaitan dengan amalan-amalan dina poe Jumat penting direk dijajahkeun. Nya eta ceuk Kanjeng Nabi mangkola yaumul Jumati sab'ina marotan. Imam kola yaumal jum'ati Allah mabnini bihalalika an haromika wabibandika amman siwa asamina malota lantusibhu makaratun abadan. Barang siapa yang membaca Allah mabnini bihalalika an haromika pada hari Jum'at sebanyak 70 kali mual kata raja pakir. Naon ari pakir? Pakir eta usaha daya kesempatan pakaya teh kita ngaranna fakir ari kan nyar keneh miskin ngaran ari teu nyukupan mah kira-kira orang asup kana fakir asup kana miskin ya hah asup kana miskin ya miskin artinya ari miskin teh kieu lebih besar pasak daripada tiang lebih besar kebutuhan daripada penghasilan kata Nabi bahasa keluar mah pek 100 pergi pagi pulang petang penghasilan pas-pasan pengeluaran pol-polang ya tadi sekiranya kan nah makanya kita nyampe supaya ulah fakir supaya ulah miskin kiranya Allahumma ini bihalalika an haramika wabibandika aman apa itu ya bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim Allahumma ini bihalalika anharobika walibadika aman siwa kita dibaca santos nakabi santos nasalawat arak baca doa kita 70 kali insya Allah mudah-mudahan pulang ayat topek tiasa ngamalkan tiasa di pasien kegiatan Allah sehingga tiasa ngamalkan beristiqomah ngamalkan 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, I am like, yeah, yeah, yeah.